Ini 3 juta, sayang. Ya. Harganya 3 juta ini. Ini harga 3 juta, sayang. Ini, Masya Allah. Harta karunnya. Uang kuno official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di Mas Faiz Official, Mas Faiz Channel. Semoga sehat semua, saya doakan lancar rezekinya dan selalu bahagia, dikasih kebarokahan semua rezekinya. Oke, kita akan review lagi uang kuno, tapi asli ya, asli 100%. Oke, mulai dari ini, kita masih di kediaman Pak Hasan Pahlevi, pemilik akun YouTube Uang Kuno Official ya. Beliau ini salah satu rajanya uang kuno di Surabaya. Oke, saya akan mereview dari sekian banyak koleksinya. Ini ada 3, 2, 3. Ini money album, ini album uang, tapi uang asli ya teman-teman. Oke, kita akan mereview mulai dari sini. Langsung saja ya, yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channel ini, silahkan tanya-tanya di bawah, kasih saran supaya terus berkembang ya. Kita akan mereview, kemarin kita mereview uang mahar biasanya, yang koin kita akan mereview uang kertas ini. Uang kertas ini mulai sen ini. Ini dulu ini. Ini 10 sen. Ini tahun berapa ini ya? Sekitar sen itu ya. Ya, tahun 50-an lah ya. Ini 10 sen. Nih. 5 sen. Ini berapa sen ini? 1 sen ini, teman. 1 sen ini asli ya. Asli, ini asli. Nanti bisa dilihat di akun YouTube-nya Uang Kuno Official. Di situ ada pembahasan khusus uang kuno ya. Oke, lihat. 1 sen, 5 sen, 10 sen, 10 sen. Banyak sekali nih. Ada harganya. Beliau juga apa namanya? Mengganti. Kalau teman-teman ada yang mau koleksi juga beliau kasihkan dengan harga-harga ongkir. Ini setengah rupiah. Uang setengah rupiah tahun 45 ini. Jakarta 17 Oktober 1945. Insya Allah. Setengah sen. Oke, setengah sen. Ini 1 rupiah. Satu rupiah ini. Biasanya buat mahar ya. Mahal ini. Ini sekitar kurang lebih ini 7 Oktober 45. Tapi ini ongkirnya mahal kelihatannya. Langsung tanya nanti ya, komen di bawah ya. 1 sen, 1 sen. 5 rupiah. 5 rupiah. Tadi ini 1 rupiah ini. 1 rupiah ya. 1 rupiah ini 5 rupiah. Tahun ini tahun 45 juga. 5 rupiah. Oh, 5 rupiah. Ini 10 rupiah ini. 10 rupiah ya. 5 rupiah. Nanti ongkirnya tergantung kondisi uangnya ya. Ini asli 100% teman-teman. Ini 25 rupiah. 25 rupiah. 100 rupiah. 100 rupiah ini. Ya, tahun 47. 100 rupiah. Ini kalau dalam dulu ini bisa beli cendol satu kampung kelihatannya. Ini setengah rupiah. Tahun 47. Setengah rupiah. Ori. Ini 2,5 rupiah. Ada uang 2,5 rupiah ini teman-teman. Ini kalau ganti ongkirnya sekitar 350.000. Sulit nyarinya ini. Ini asli 100%. 2,5 rupiah ini. 2,5 rupiah. Ini 2. Berapa ini ya? Ini 100 rupiah. 100 rupiah ini teman-teman. Ini 25 rupiah. Gambarnya Pak Karno. 100 rupiah. Ini 100 rupiah. Maharnya 75.000. 100 rupiah. 250 rupiah. Ini tahun berapa ini ya? Saya tak lihat dulu. Tahun 47.
250 rupiah. Saya sebelum lahir ini. Ini tahun 48. Berapa ini? 40 rupiah. 40 rupiah ini teman-teman. 40 rupiah, 50 rupiah. Oke. 100 rupiah. Ini 100 rupiah. Ini 400 rupiah. 400 rupiah. Ini 100 rupiah. Satu album ini udah banyak ini ya. Ini 10 sen. Ada uang sen juga ada. 10 sen ini teman-teman. Tahun 49 ya. 10 sen. 10 sen ini setengah rupiah. Ada setengah rupiah. Setengah rupiah ada enggak? Yang buat mahar setengah rupiah. Setengah rupiah ini teman-teman. Harganya mahal ini setengah rupiah. Harganya 3 juta. Nah, ini 3 juta sayang. Harganya 3 juta ini. Kalau Anda awalnya lepor. Ya. Ini harga 3 juta sayang. Ini masya Allah. Harta karunnya uang kuno official. Saya enggak tahu harga ya, tapi beliaunya yang tahu. Saya cuma review ini. Uang kunonya 1 rupiah, 1 rupiah. 250 rupiah. Ini 50 rupiah. Ini kalau mau ganti 750.000. 50 rupiah. Oke ya, review ya. Masya Allah, ternyata mahal semua ini. Saya bisa masuk ke uang kuno official ini, ke ruangan pribadinya beliau ini sudah luar biasa ini. Harta karunnya dilihatkan semua. 20 rupiah. 500 rupiah. 500 rupiah. Ini 1 rupiah. 1 rupiah teman-teman. Ini uang asli semua loh ya. Ini uang asli semua. Ini salah satu kolektor uang kuno di Surabaya yang masyhur ini. Setengah rupiah ada. Oke, ini baru satu album temen. Masih ada puluhan album. 20 rupiah. Masya Allah. 20 rupiah. Yang bisa nyari mahar silakan ya, komen di bawah. Nanti kita tindak lanjuti, kita bantu gimana mendapatkannya. Di sini sudah ada semua koleksi uang asli. 5 rupiah, 10 rupiah, 50 rupiah, 2,5 rupiah, 1 rupiah, 1 rupiah. Nanti harga bisa di itulah, ongkirnya bisa dinego lah. 2,5 rupiah, kita bersahabat ya. 2,5 rupiah, 10 rupiah teman-teman. Ini bukan uang monopoli ya, uang asli. 10 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah ini. 5 rupiah, 5 rupiah, 5 rupiah ya. Uang asli semua ini, 5 rupiah. Oke. Banyak sekali 5 rupiah. Daerah. Ini apa, Pak? Daerah Lampung, mandat perta. Uang apa ini? Perida. Oh, ini uang perida. Perida. Oh, uang republik daerah. Uang korida ini, uang republik daerah. Oh, ini daerah Lampung gitu ya. Ya, dulu uang darurat. Oh, ternyata dulu ada keadaan darurat negara. Lalu kena agresi militer Belanda. Oh, kena agresi militer Belanda kedua ya. Pertama, kedua. Agresi militer Belanda. Lalu di daerah-daerah dikasih mandat mungkin uang sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Kan banyak gangguan dari Belanda. Banyak gangguan dari Belanda untuk mencetak uang, akhirnya diputuskan setiap daerah membuat uang cetakan sendiri-sendiri. Ini cetakan Lampung. Ini Lampung sayang. Ternyata sejarahnya luar biasa ya. Setengah rupiah. Itu orida untuk koleksi. Oh, ini yang orida. Yang ini orida ini ya. Iya. Oke, orida. Teman-teman, album pertama ini ada yang orida. Ada yang koleksi ya. Bukan untuk mahar. Ini bukan untuk mahar ya. Yang ini yang mahar itu 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah ya. Oke, yang cukup yang ini ya. Review buat uang apa ini, uang ori orida. Ori orida.
Ini asli ini ya? Asli. Yang ini asli teman-teman, buat apa mahar ini ya? 5 sen ini buat mahar ya. Oke, yang butuh mahar silakan komen di bawah ya. Cukup mereview satu koleksi, salah satu koleksi dari puluhan koleksi uang kuno official. Silakan cek di YouTube ya. Uang kuno official, di situ pembahasan lengkap tentang uang kuno dan lebih detail dan terperinci. Oke, ketemu lagi. Silakan subscribe, dukung, komen di bawah untuk pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, terima kasih. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.